Oke, jadi kita hitung lambda 1, jadi L momen pertama, jadi lambda 1 integral dari apa tadi itu 2, jadi kuantilnya adalah alfa plus beta dikurangi alfa kali q, ya. Jadi alfa plus beta dikurangi alfa dikali q. Oke. Ya, ini jawabannya sama dengan alfa plus beta dibagi 2. Kita bisa, kalau mau disederhanakan bentuk ini, bisa kita gunakan perintah ini. Mana dia? Oke. Jadi di sini simplify. Oke. Simplify alfa lambda 1 ini bisa disederhanakan lagi. Simplify lambda 1. Akan menjadi bentuk yang mungkin lebih mudah kita ini, asalkan bisa direduksi lagi ya, jadi bentuk yang lebih sederhana atau bentuk yang sini, atau memang tidak berubah sepertinya kalau dalam Apple. Tapi kalau dalam matematika, walaupun matematika ini bisa ya, kalau bentuknya kompleks, kalau ini hasilnya sama saja sudah bentuk ini. Atau mungkin kalian ingin begini, tidak simplify karena sudah bentuk paling sederhana, bisa juga menjadi kita coba faktor, mau nggak faktor. Nggak bisa, jadi mungkin ini sudah bentuk yang paling sederhana menurut Maple ya. Kemudian yang kedua itu adalah integral dari ini, alpha plus beta kali q ya, dikali, jadi ingat kurung ya, karena ini kali 2q, jadi beta minus alpha per 6. Kemudian yang ketiga untuk lambda 3, lambda 3 kita bisa ini ini kuantilnya tadi untuk yang uniform 0,1, oke. Okay. Jadi lambdanya 0 sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Ini juga 0. Ya. Kemudian tau 3 dan tau 4 sama dengan 0. Jadi kita telah menghitung L moment menggunakan Maple ya.